Kembali lagi di Family 100 Indonesia. Sekarang saatnya kita melihat nih. Kita sedang bertemu dengan para tentara yang sedang menyamar. Wow. Mereka pakai bunga-bunga di kepalanya. Lihat, tepuk tangan untuk Marmut. Luar biasa ya. Ini kalian sekali keramas tumbuh gini ya. Waduh, berarti kutunya mengeluarkan pupuk gitu ya. Bagus sekali, itu harus dipakai ya sebagai hukuman karena tadi mereka menerima tantangan Mystery Box. Oke, langsung saja sekarang kita bermain. Ini dia, single point. Langsung saja kita akan mengundang pemain berikutnya. Ayo maju. Nadika, Pak. Wah, hormat lo, luar biasa. Kamu pakai jilbab cantik sekali. Kamu pakai ini kayak apa ya? Oke, lihat. Langsung saja kita main bersama-sama ya. Kita bermain, kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Saat di mana orang mengeluarkan kode Nadika? Password PIN BBM. PIN ATM. Password PIN ATM. PIN ATM. Oke. Saat di mana orang mengeluarkan kode saat PIN ATM. Saat berisik. Udah di ini ya. Saat PIN ATM. Dong. Loh, kalau punya kebiasaan sendiri nggak apa-apa ya. Kalau misalkan pas mencet tombol PIN ATM, ada yang begitu emangnya. Beda-beda tiap orang. Survei membuktikan. Esti, dengarkan baik-baik. Saat di mana orang mengeluarkan kode Jeki. Coba jawabannya yang bagus. Saat di mana orang mengeluarkan kode di kelas. Di kelas. Di kelas, jawabannya yang bagus. Gue tuh lagi belajar. Woi. Biasanya anak-anak pintar yang lain gak suka. Oke. Udah sama-sama. Survei membuktikan. Ruang kelas. Masih bisa. Saat di mana orang mengeluarkan kode saat lagi ngumpul. Enggak deh. Saat lagi ngumpul. Enggak sih. Oke. Okay. Benar, saat lagi ngumpul. Pertanyaannya di mana? Oh iya, di mana? Oh iya, di sekolah. Oh, iya. Saat di mana orang mengeluarkan terus saat lagi ngumpul. Survei membuktikan. Tetot. Gimana Nadika, main atau lempar? Main. Main, silakan Hesti. Langsung bermain dengan tim belut. Kita ke Stefani. Stefani, saat di mana orang mengeluarkan kode di kamar. Hah? Di kamar. Di kamar. Aduh. Survei membuktikan. Kamar bayi. Bener, sering ada jangan berisik lagi bobo. Nah, ya. Al, saat di mana orang mengeluarkan kode perpustakaan. Perpustakaan. Gak boleh berisik di perpustakaan. Survei membuktikan. Itu. Nadika. Jangan pas PIN ATM. Saat dimana orang mengeluarkan kode. Jangan pas neken kalkulator. Di rumah sakit. Di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya kan? Lagi ada yang disunat. Bobo! Survei membuktikan! Rumah sakit itu yang sederhana-sederhana aja enggak, Pak. Jeki, pikirkan baik-baik. Jeki. Manggilnya berarti teman-teman apa? Hai, Jack. Iya. Bener? Iya. Jack. Iya. Oke, Jack. Oke.
Jack. Saat dimana orang mengeluarkan kode shh. Di masjid. Di masjid. Survei membuktikan. Mungkin kalau yang di sana udah nggak berisik, udah niatnya ibadah. Kalaupun berisik mungkin lagi ceramah ya, baru rame. Stefani, saat di mana orang mengeluarkan kode? Di gereja. Di mana? Gereja. Di gereja. Itu satu sama ya, namanya tempat ibadah itu. Oke, kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sama kategorinya tempat ibadah, mungkin orang kesana niatnya sudah nggak mungkin berisik ya. Marmut, silakan diskusi, sudah dua kali salah, pikirkan baik-baik Al. Saat di mana orang mengeluarkan kode kelas. Kelas, kelas. Oh, kelas udah ya? Saya jamin itu jawaban yang bagus. Saya nggak pernah ngasih bocoran ke tim siapapun. Gue lupa. Itu ada di nomor 3. Oh iya. Lupa yang membuktikan. Pikirkan baik-baik, teliti lagi, Faizi. Yoi. Enak tuh di pala tuh. Bukan main. Saat dimana orang mengeluarkan kode... Tempat persembunyian. Tempat persembunyian? Apakah seperti itu? Iya. Ini masih nonton kartun kayaknya ya. Iya. Stephen, saat dimana orang mengeluarkan kode... Ruang meeting. Ruang meeting. Cocok. Hesti, saat dimana orang mengeluarkan kode... Ruang bioskop. Ruang bioskop. Nah. Amri, ini masukannya semua bagus. Ruang... Persembunyian. Ruang persembunyian. Ruang meeting. Kamu? Ruang bioskop. Saya baru dengar ruang bioskop. Ruang bioskop itu ada ruang yang terpisah-pisah memang. Ya, di bioskop ada ruang bioskop, ada ruang sebelah bioskop. Amri, pikirkan baik-baik, ada tiga ruangan yang jadi masukan. Saya jamin semuanya bagus. Tinggal kamu feelingnya nih, karena masih ada tiga jawaban. Kapten tim, kalau punya jawaban sendiri silakan. Di mana orang mengeluarkan kode? Ruang bioskop. Ruang bioskop, betul, bioskop. Betul. Bioskop. Di ruang bioskop. Kita lihat sama-sama. Kalau ada bioskop, berarti poinnya direbut dari belut. Jika tidak ada, berarti poin tetap di sana. Oke. Okay. Survei membuktikan. Di bioskop ya, ya kan, bener. Tapi nggak pakai ruang. Di bioskop biasanya kan gitu, kalau ada yang berisik kan, heh, 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 telepon, ya kan? Ada bunyi ringtone tuh yang gitu, heh, heh, ganggu banget. Apalagi kalau jam 2 pagi ada suara gitu, heh, heh. Lihat yang lainnya ya, nomor 4. Nomor 2? Ruang rapat, Stephen tadi ya. Oke. Itu tadi kita melihat dua tim sudah tampil luar biasa. Belut nih, ini kesempatan kalian untuk menambah poin karena kita akan kembali bermain di Double Point. Di Double Point ini semua poin yang didapatkan akan kita lipat gandakan, akan kita kalikan 2 ya. Langsung saja pemain berikutnya, ayo maju. Stephen, iya, siap. Jackie, oke sudah siap. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Jeki duluan. Pinggang. Pinggang. Pinggang abang ojek online. Survei membuktikan. Wow.
Ini kamu seneng apa stres sih barusan? Kamu seneng atau kegirangan atau gimana? Soko, kedinginan. Apa? Kedinginan. Kedinginan? Iya. Yeah. Jackie, main atau lempar? Main. Main. Okay. Stephen, silakan kembali. Jackie, bagus. Kita bermain. Let's go. Stephanie. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Jok motor. Jok motor. Gini ya, pegang ya. Jok motor. Kalian sama-sama. Survei membuktikan. Saya sih suka pegang. Gak ada, ternyata sayang sekali ya. Berikutnya, langsung aja Al. Pernah naik motor? Pernah. Pernah dibonceng? Pernah. Saya pernah ngeliat kamu berlima nih cabai-cabian. Oke. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Itu, yang handle di belakang, pinggang di belakang jok. Oh, handle yang dipegang belakang yeah. Itu bukan joknya tuh. Bukan joknya. Kayak besinya itu. Pegang besinya itu ya. Yeah. Yang besi panas itu ya. Eh, enggak. Ya panas lah. Yeah. Siapa yang membuktikan? Kalau lu bahu. Belakang motor. Nanti beda dengan jok, kalau jok itunya kan. Kalau jok luas, bisa pegang begini, bisa pegang jok. Oke, okay. Nadika. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng saat naik motor. Bahu. Bahu. Survei membuktikan. Bu Joki, kesempatan. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Bajunya yang nyupir. Bajunya yang bawa motor? Iya. Bajunya yang nyupir? Gitu ya? Sama-sama survei membuktikan. Sama, baju jaket itu adalah yang dipakai oleh mereka ya. Stephanie, pikirkan baik-baik. Selain jok, yang pasti bukan aki ya. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Masih banyak, Steph. Dua kali salah, silakan Marmut diskusi untuk mencuri poin lagi. Al, sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Perut. Apa? Perut. Perut? Gini, kan anak kecil kan gak di belakang gitu, bengkar-bengkar. Jadi gitu. Pinggangnya gak kena gini. Kita lihat sama-sama megang perut. Survei membuktikan. Gagal. Ada. Lanjut gagal lagi. Marmut. Saatnya mencuri poin. Faizi. Iya. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Kepala. Kepala. Begini. Bisa kalau ngebut. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Stephen, sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Perut. Perut. Kamu apa? Perut. Apa? Perut. Perut. Badan. Hesti, sebutkan badan. Secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Dengkul. Apa? Dengkul. Dengkul. Iya. Amri. Oh iya. Saya kasih tahu aja, jawabannya ini ajaib semua. Ya. Tapi, di sini survei yang menentukan. Bukan saya, tapi survei dari 100 orang. Apapun okay. Bisa terjadi, apapun bisa menjadi jawaban berdasarkan survei. Okay. Kalau punya jawaban sendiri silakan. Sebutkan secara spesifik apa yang dipegang saat dibonceng naik motor. Pegang dengkul sendiri. Pegang dengkul sendiri. Kita lihat sama-sama ya. Survei membuktikan. Coba berarti poin tetap dibelut. Kita lihat sama-sama nomor 6. Paha. Iya.
Gak ada orang begini biasanya di sini. Makanya tadi saya peragain kan di sini. Garuk-garuk aja. Kita lihat nomor 2. Tas. Kedepanin megang tas. Nah gitu. Jangan terpaku ke situ. Tepuk tangan dulu dong Marmut dan Belut. Kita lihat poin sementara Marmut poinnya. 114. Belut. 134. Masih ada permainan berikutnya yang akan menentukan siapa yang maju ke babak bonus bersama saya. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.